Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk tetap disiplin, berada di rumah, dan tetap menerapkan pola hidup sehat. Umat Islam di Indonesia diimbau untuk melaksanakan semua ibadah Ramadan di rumah. Pemerintah Kota Makassar pun mengajukan program pembatasan sosial berskala besar. Salat tarawih dilaksanakan di rumah masing-masing. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta agar masyarakat untuk tidak keluar rumah jika tidak. Pekanbaru pun siap memperlakukan PSBB dalam waktu dekat. Saatnya kita kerja dari rumah. Belajar dari rumah, ibadah di rumah,